Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pada pagi hari ini, kita akan mengikuti kuis tentang burung. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 12 ayat 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Anak-anak, berapa banyak jenis burung yang dapat kamu sebutkan? Di sekitar tempat tinggalmu, di mana biasanya kamu melihat burung-burung? Buatlah sebuah daftar jenis-jenis burung yang hidup di kotamu, kemudian lihat berapa banyak dari pertanyaan-pertanyaan ini yang dapat kamu jawab dengan benar. Jangan khawatir jika kamu tidak mengetahui jawabannya. Itu artinya bahwa hari ini kamu belajar sesuatu yang baru. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Burung apa yang memiliki paruh yang digunakan baik sebagai sendok maupun piring makan? A. Burung unta. B. Burung pelikan. Ataukah C. Burung kakatua? Pertanyaan nomor 2. Burung merpati apa yang diburu hingga punah? A. Merpati passenger. B. Merpati es. Ataukah C. Merpati nikobar? Pertanyaan yang ketiga. Burung apa yang dapat berkicau, menggonggong seperti anjing, menangis seperti anak kecil, atau menjerit? A. Burung jalak. B. Burung raja wali. Ataukah C. Burung hantu bertanduk? Mari kita lihat jawabannya. Pertanyaan pertama. Jawabannya adalah B. Burung pelikan menggunakan kantong yang panjang dan kurus di bawah paruhnya untuk mengambil ikan. Bayi pelikan juga makan dari paruh induk mereka. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua adalah A. Meskipun kawanan merpati passenger biasanya membentang sepanjang dan selebar beberapa meter dengan ratusan sarang dalam satu pohon, merpati jenis ini diburu hingga punah. Merpati passenger terakhir yang diketahui mati dalam kebun binatang pada tanggal 1 September 1994. Jawaban untuk pertanyaan yang ketiga adalah C. Burung hantu bertanduk menderu, namun juga dapat menggonggong, menangis seperti anak kecil, dan menjerit. Demikianlah kuis kita pada pagi hari ini.
dan selamat kepada anak-anak yang telah menjawabnya dengan benar. Anak-anak, hari ini kita mengenal ciptaan Allah yang mengagumkan melalui beberapa jenis burung. Puji Tuhan untuk kuasanya mengisi dunia ini dengan berbagai jenis burung dengan keunikannya masing-masing. Anak-anak, hari ini, sementara engkau menikmati alam ciptaan Tuhan di sekitarmu, khususnya melalui suara-suara burung yang merdu di sekitarmu, maka ingatlah untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah pencipta dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.